Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman Di channelnya Umi Jul Hari ini saya berada di Kebunnya Kaladium ya teman-teman ya Jadi udah lama gak kesini Kangen ya sama Kaladiumnya Petani Lumajang Perkiraan hampir Sebulan ya gak kesini saya Kayaknya udah pada gede-gede Semua ini kladinya ya teman-teman dan harganya pun sebagian udah diturunin sama petaninya jadi kita uh, bisa jual dengan harga yang lebih murah daripada yang kemarin ya soalnya petani nurunin saya harus nurunin harga kan ya kan oke teman-teman kita review satu persatu ya ini ada hybrid amira harganya yang ini 25.000 umbinya besar yang ini ya Uh, meskipun dia daun daun satu mau daun dua tapi ubinya gede ini ya jadi mempes, memperbesar umbi daunnya masih satu terus ini ada kujang yang ini 25.000 teman-teman ini 25.000 saja ya kujang kujang 25.000 kalau dulu ya nggak enggak segitu ya soalnya ini termasuk jenis keladi koleksian ya teman-teman Bagus ini kalau udah gede ini, cakep itu, daun ganda, nanti kayak sawi itu, teman-teman. Terus ini ada Ayudia yang kemarin kita review, kemarin masih kecil banget ya, teman-teman, ini udah ada pertumbuhan ya. Kalau kemarin kita pasang harga 40 kan ya, sekarang kita jual 30 ribu aja. 30 ribu saja udah ya, Ayudianya. Makin gede udah makin turun harganya ya. Terus ini ada hybrid. Redstone ya, hybrid redstone, cakep juga ya, yang ini. Yang ini 30.000 ya, redstone 30.000, hybrid redstone 30.000. Silakan teman-teman di screenshot saja ya, buat yang berminat di screenshot dulu, lalu lanjut WA yang sudah saya sematkan, begitu ya cara pemesanannya. Terus yang ini ada hybridan juga, ini cakep juga, warna pink di tengah. Yang ini harganya 25.000. 25.000 ya. Terus ini Sancaka ya. Yang ini Sancaka, ID-nya Sancaka, cakap ini teman-teman. Harganya 30.000 yang ini ya. Yang ini harganya 30.000 Sancaka. Yang ber-ID masih lumayan harganya ya. Kalau yang hybridan sudah murah-murah teman-teman. Itu Sancaka harganya 30.000. Oke, okay, kita nyari lagi ya. Soalnya ada sebagian yang masih belum dijual sama petaninya, masih mau diperbanyak. Jadi, kita harus milih-milih yang mana yang mau dijual ya sama petaninya. Nah, ini teman-teman, ini ada Garuda Merah ya. Ini kaladium Garuda Merah, jenis keladi eh, daun ganda ya. Daun ganda yang ini harganya 30.000. Garuda merah harganya 30.000. Udah daun ganda lo ya. Warnanya juga cakep. Merahnya agak ke pink-pingan gitu ya. Garuda merah. Harganya cuman 30.000 udah dapet gede ya. Yang ini NC series. NC series ya. Yang ini harganya 35. Yang ini harganya 35.000 ya. NC series warna tengahnya hitam hitam merah ya teman-teman yang ini pun belum dijual ini meskipun kecil dia mahal teman-teman jadi belum dijual sama petani mau diperbanyak dulu nah ini ya yang ini dijual teman-teman ini nggak mangkok gini daunnya dan daunnya itu daun ganda ya daun ganda stabil ini teman-teman ini stabil daun gandanya ini jenis AC ya ini jenis AC harganya 30000 yang ini harganya 30000 udah dapat daun mangkok dan double leaf ya daun ganda ya dan juga nge-mangkok daunnya silahkan di screenshot buat yang berminat mumpung harganya di sini lagi diturunin ya teman-teman cukup murah menurut saya itu udah 30 ribuan itu yang nge-mangkok gitu Terus ini yang bulat kemarin. Yang ini harganya 35.000 ya. Daun ganda dan daun mangkok juga ini ya. Ganda mangkok. Ini harganya 35.000 ya. Terus ini ada kujang yang gede, teman-teman. Ini yang lebih gedean daripada yang tadi ya. Yang ini harganya 35.000. Kujang yang ini harganya 35.000 ya, gede ini teman-teman. Ini gede udah daun gandanya udah nyamping gitu ya. Kayak apa ya? Kayak ya mirip kujang itulah ya. Itu harganya 35.000. Udah murah sekarang ya teman-teman. Ini sama ya, gedenya sama dan harganya pun sama juga 35.000. Terus ini ada yang kuning-kuning gini ya, warnanya ada kuningnya. Yang ini LC series ya, daun ganda juga ini stabil juga daun gandanya. Daun gandanya stabil juga, yang ini harganya 35.000 ya. Sama aja dengan kujang yang gede ya, harganya 35.000 yang ini. Ada kuning-kuningnya gitu warnanya ya, teman-teman. Ini harganya 35.000, daun ganda dan juga agak ngemangkok gitu ya. Warnanya warna favorit Agak menguning-menguning gitu ya, tapi bukan kepanasan ya teman-teman, tapi memang warnanya begitu kuning. Oke kita cari-cari-cari lagi ya. Nah ini ya teman-teman, ini hybrid raspberry. Yang ini harganya Rp 25 aja sekarang ya teman-teman, ini harganya sekarang 25.000 aja, hybrid raspberry. Yang cakep warnanya ya ini ya yang lain kurang cakep menurut saya. Soalnya di sini hybrid raspberry banyak. Menurut saya ini paling cakep yang di tangan saya ini ya, yang saya pegang. Ini harganya 25.000. Silakan teman-teman screenshot aja ya kalau yang kalau ada yang diminati ya. Ini ada hybrid red jaguar ya ini hybrid red jaguar rimbun banget ini ini rimbun banget gak tahu isi berapa mungkin ada 5 kali ya perkiranya 5 5 batang yang ini harganya 30.000 ya ini harganya 30.000 red jaguar isi 5 harganya 30.000 terus ini ada yang hitam putih ya teman-teman ini varian di sini ada white ramla terus yang hitam ini Batman ya, yang hitam ini Batman. Jadi White Ramla dengan Batman, hitam putih ya teman-teman. Ini harganya 25.000 ya. Cuman 25.000 udah dapat 2 batang dan beda ID ya. Tapi karakternya hampir mirip ya, Ramla dengan Batman. Sama-sama kaku daunnya. Cuman 25.000 saja. Terus ini ada jenis bambu. Keladi bambu ini ya. Yang ini isinya kalau nggak salah isi 6, teman-teman. Isi 5 yang gede, yang satu kecil ya. Jadi 6 sama yang kecil. Harganya 30.000. Udah dapat 6 batang. Terus ini ada uh, ROT murah, teman-teman. Ini ROT murah ya. Yang ini harganya cuman di 25.000 ROT ya. ROT cuman 25.000. Kemarin ROT masih mahal ya teman-teman, yang ini murah ya, kalau ambil dua itu tak kasih eh, berapa ya, 40.000 ribu dah, jadi 20-an kalau ambil dua ya ROT nya, kalau satuan 25, dan ini ada Pinky Boy, Pinky Boy jumbo ya yang ini ya, Pinky Boy gede ini, yang ini harganya cuman 30 ribu, Pinky Boy gede setelah pak tangan lewat ya 30.000 aja yang ini ya silakan di screenshot aja teman-teman mumpung ada yang gede ini kemarin ada yang nanyain pinky boy gede soalnya kemarin yang di kebun satunya itu kecil-kecil pinky Boynya ya terus ini ada hybrid bagus banget ini ya hybrid cakep ini teman-teman yang ini harganya 25.000 ya 25.000 hybrid yang itu 25 .000. Terus ini ada yang mirip Antano, tapi bukan ini e, pejantan tangguh ya, yang ini pejantan tangguh. Harganya Rp 25 yang ini ya, harganya 25.000 pejantan tangguh ini kalau udah gede bagus banget ini, mirip dengan AC Antano pejantan tangguh. Daun lebih tebel. Terus kalau yang ini hay, e, jenis bambu-bambu seperti ini harganya 25-an ya kecuali yang rimbun kalau yang begini 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 ini 25an terus ini ada yang mirip ROT hijau tapi bukan teman-teman ini jumbo banget ya teman-teman ini jumbo banget harganya 45.000 yang ini ya nggak sampai 50 sekarang 45.000 saja yang ini ini jumbo banget ini ukurannya ya Ini kata petani sih hybrid dari H51 Seperti itu contohnya Terus ini ada ROT Ah bukan ya ini hybrid ROT Hybrid ROT mungkin dengan keladi mangkok ya Soalnya ini agak ngemangkok gitu teman-teman Seratnya serat ROT Tapi karakternya itu ngemangkok dan lebih tebel daripada ROT ya Ini tebel daunnya Dan karakternya ngemangkok gitu ya yang ini harganya 60000 60.000 ya agak ngemangkok gitu karakternya terus ini ada seven diamond yang harganya cuman 25 Dua, kemarin ini sempat laku 100.000 ya indukannya teman-teman yang warnanya kuning kalau udah gede ini kuning teman-teman warnanya kuning bagus banget ini pokoknya kalau mau tahu ya browsing lah ya di Google banyak itu yang udah tampil warnanya kalau itu mungkin kurang penempatan aja ya penempatan kurang tepat Terus ini ada Sri Wedari. Sri Wedari. Ini isi dua teman-teman. Ini isi dua. Cakep banget ya kalau dirimbun ini. Kalau udah dirimbunin begini cakep ya. Yang ini murah teman-teman. Ini harganya 35.000. Dapat dua loh ya. Kalau yang satuan ada teman-teman kalau berminat yang isi satu ada harganya 25 yang isi satu yang isi dua 35 mending yang isi dua ya terus ini ada yang hybridan juga teman-teman ini warnanya agak keping-pingan gitu yang ini harganya 25.000 ribu. 25.000 ribu udah uh, banyak anaknya ya anaknya udah banyak banget itu cuman 25 terus ini ada yang varian merah putih ya teman-teman jadi Cocok dengan uh, sekarang ya, lagi suasana Agustusan ini cakep ini ya, cocok buat Agustusan ini merah putih ya kemerdekaan. Yang ini harganya 30.000 ribu teman-teman, ini white ramla dan red ramla ya, ini soalnya isi tiga, isi tiga 30 ribu ya, yang merah dua, yang putih satu itu, 30.000 ribu. Terus ini ada yang super rimbun yang digantung sama petaninya ya. Ini udah lama di sini teman-teman, udah bertahun-tahun ini. Yang ini isinya lebih dari 20 batang, teman-teman. Lebih dari 20 batang ya. Mungkin ini lebih dari 1 tahun ada di sini ya barang ini. Ini harganya 80.000 ya, mungkin ada yang berminat. 80.000 yang ini ya, teman-teman. Ini hybrid Asalnya ini daun ganda cuman daun gandanya kurang stabil ya teman-teman Jadi mungkin kalau penempatan lebih tepat nanti bisa keluar lagi daun gandanya ya Itu harganya 80000 Isi banyak pokoknya ya Lebih dari 20 batang kalau dihitung itu Terus ini ada juga yang uh, sama rimbunnya Kalau ini ada pink-pinknya gitu teman-teman Hybrid juga Harganya sama ya 80000 yang ini Soalnya ini rimbun banget ini Ori gak pernah dibongkar Belum pernah dibongkar yang itu ya Terus ini ada Kupu-kupu malam Kupu-kupu malam Ini uh, bagus banget ya teman-teman Warnanya di tengah ada pink-pinknya yang ini karakternya agak ngemangkok gitu teman-teman Harganya uh, Berapa ya 60 ribu ya Yang ini 60 ribu aja dah 60 ribu aja yang ini ya Gede banget ini ya barangnya Barangnya gede banget Lama mau ngegedein seperti ini Dan daunnya udah ngemangkok ya Kalau udah gede memang ngemangkok gini Kalau kupu-kupu malam Tambah gede tambah ngemangkok ya kalau dari kecil masih bebian, nggak seperti ini daunnya, nggak nge-mangkok biasa aja ya. Terus ini ada hybrid mangkok juga. Ya ini harganya 75.000. Udah gede juga ini. Hybrid mangkok harganya 75.000. Bintik-bintik ya teman-teman, warnanya itu ada bintik-bintiknya. Terus ini ada yang tebel tebel banget ini ya daunnya tebel banget dan warnanya seperti ini marun dan ganda yang ini ya gandanya lumayan kuat stabil juga ini ya harganya 40000 yang ini harganya 40000 tebel banget teman-teman dan kaku ya daunnya kaku terus ini ada yang isi dua teman-teman ini hasil seedling ya kalau di kuping gajah bahasanya seedling kalau di keladi orbi oribiji ya ini hybrid pink ratana harganya 30.000 ya isi dual dapat dua ya teman-teman pink ratana hybrid pink ratana isi dua 30.000 terus ini ada yang ngemangkok juga ya varian hijau tengahnya urat dan urat-uratnya itu merah warna hijaunya itu seger teman-teman ya menyegarkan ya hijaunya yang ini harganya 35000 isinya banyak ya yang ini ya isi tiga ya kalau enggak salah ini isi tiga hybridnya hybrid mangkok ini ya ngemangkok teman-teman dan bulat daunnya juga kaku juga ya ini tebel juga isi 3 terus ini ada keladi yang murah-murah ya teman-teman ini keladi murah-murah ini harganya 15 ribuan mungkin teman-teman Uh, mau mau ngegropingin sendiri beli yang merah dengan beli yang putih ya nanti di grouping sendiri digabungin sendiri jadi merah putih nanti ya teman-teman ini yang cakep juga ya 15 ribuan belas ribuan jadi ambil dua itu 30 merah putih gitu kan bagus ya kalau memang teman-teman mau ngegropingin sendiri di rumah ya ini udah satu daun udah warnanya merah putih ya Bintik-bintiknya, bintik merah dan warna backgroundnya putih. Mungkin kalau disuruh masang bendera, jangan mau ya teman-teman, masang uh, keladi aja ya, kasih keladi merah putih. Terus ini ada juga yang isi dua kayaknya ya, soalnya daunnya rimbun banget itu. Ser uh, serba 15 ribuan ya teman-teman, yang ini serba 15 ribuan, ini juga 15 ribu. Itu ada yang putih ya teman-teman, ada yang putih ini ya, ini juga serat hitam, urat hitam ya, seratnya hitam, itu bagus teman-teman kalau udah gede tuh, kalau yang ini lebih gede ya teman-teman, ukurannya yang ini 20 ribuan, yang ini 20 ribu, ukurannya lumayan gede yang ini ya. terus kita nyari lagi kalau yang ini belum dijual mau dibuat hasil uh, dibuat silangan ya teman-teman siapa tahu dapatkan hasil yang bagus ya terus ini ada yang bintik-bintik merah juga yang ini harganya 15 ribuan yang ini 15 ribuan meskipun gede dia harganya murah ya 15 ribu terus ini juga ada yang seperti tambuna ya ini hasil silangan dari tambuna dengan red ceria ya harganya yang ini 15.000 juga teman-teman yang ini harganya 15.000 juga ya murah banget ya Oke teman-teman kita sudahi dulu perjumpaan kita kali ini buat yang mau ngedil ngedil silahkan lanjut WA yang sudah saya sematkan caranya di screenshot dulu yang yang diminati ya Keladi yang diminati di screenshot dulu, lalu lanjut WA yang sudah saya sematkan. Mungkin kalau udah berlangganan, pelanggan setia, kayaknya udah paham ya cara pemesanannya. Yang belum subscribe, bantu subscribe-nya ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih udah nonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.